Ceplok. Oke guys, balik lagi channel gue Krisu, kita channel GSL guys. Sekarang gue ditemani lagi bareng sama Brisena guys. Kalian juga kalau mau kepo, dia juga react-react juga. Which is yang kalau belum ada yang tahu nih Brisena Music. Kalian cek di Brisena Music aja. Brisena Music. Oh gampang ya, sesungguhnya. Oh gampang, Brisena Music di YouTube gue. Nah, tinggal diklik ini, aja di kolom search. Langsung diklik guys. Nih by the way, ini gue dapat requestan ini lumayan banyak banget di kolom komentar maupun di DM Instagram gue. Ini judulnya Pentagon, judulnya Bass Squad. Judulnya Pentagon, grup member namanya Boy band ya. Namanya Pentagon, judulnya Bass Squad. Katanya ini sedap-sedap nyoy. Soalnya gue pernah nge-react Pentagon judulnya Daisy kalau enggak salah. Okay. Sebelum ini kayaknya gimana, cukup lama. Apa respon lu apa terhadap lagu Daisy itu? Itu gue udah lupa. Itu kalau enggak salah udah beberapa bulan yang lalu. Nah, ini saatnya juga gue akhirnya mau refresh memori gue nih, musiknya seperti apa, gue penasaran banget guys. Oke guys, kita langsung buka aja channelnya guys. Langsung. Plaki-plaki langsung ya guys. Plok. Lah, kebalik. Tadi ngingetin gue sama scene-nya Doctor Strange ya? Mirip ya? Kayak pernah denger juga tadi. Iya. Oh, sinematik ya? Iya. Ini ceritanya kayak abis ini kali ya, perang. Abis diserang kayak. Oh. By the way, apa memang setiap video MV-nya selalu ada movie trailer gini atau gimana? Jujur gue lupa. Kalian komen guys. Kalian komentar guys. Juga guys. Tapi ini sinematik banget. Sinematik banget. Pemilihan warnanya, angle-angle shot-nya bagus ya? Iya. Bagus banget ya. Setuju sih. Warnanya juga bagus nih. Bebiru tadi. Cocok nih bikin film. Oh, cocok banget ya bikin film. Mukanya juga muka-muka aktor soalnya. Iya. Pernah disekap dia guys. Yoi, diculik. Culik. Okay. Oh, ini cerita ya? Gue baru notice. Hah? Dia diculik nih, ini ceritanya lagi di... Iya, lagi di... Kurungan ya? Diculik. Tapi suruh ngapain? Nggak tahu. Wamil kali? Kan ceritanya kita belum nonton. Oh iya. Oh iya, dia baru sadar nih. Oh, di penjara semua ya? Oh, di kerangkeng. Oh, shotnya bagus guys. Iya. Oh, keren angle-angle-nya sih. Ini keren. Ini yang diculik member-membernya kan? Bukan membernya yang nyulik kan? Gila, untuk video klip ya. Durasi cuma 4 something sampai 5 menit. Lihat bikin props gini gede. Iya benar. Nah, gua takutnya nih memang mereka ada serangkaian pertunjukan seperti ini gitu mungkin takutnya. Oh, bisa ya. Jadi di konsep ini dipakai untuk show-nya mereka. Show ya. Mereka bisa jadi kayak apa namanya VCR iya kan? Kayak VCR. Iya, gitu bisa gitu jadi benar-benar. Oh iya juga benar. Oh, iya, jangan-jangan ini VCR-nya nih. Bisa jadi dong. Di konser. Iya, bisa jadi. Jangan, sotoy aja dulu, ntar kan dibantuin sama teman-teman. Tapi gokil sih setupnya. Makanya. Volley-volley juga mantep guys. Iris is the gaze created by baca the ulang. Times. Gak kelihatan ya, fontnya. Fontnya juga bagus sih, pemilihan font-fontnya bagus. Tapi gue penasaran arti Bass Squad apa ya? Bahasa apa tuh guys? Komen-komen guys. Mulai. Oke. Musiknya sedap sih. Marching. Dimulai langsung dengan nge-rap ya. Dan nuansanya shuffle ya. Tua gak ya. Vibe-nya kesana. Sama bassnya gue suka deh, overdrive. Dengo-dengo-dengo-dengo-deng gitu. Benar. Secara lu basis ya, jadi lu di ke situ. Ambil straight seper 16 sih. Baka. Ih, shotnya. Wah, jadi agresif banget sih. Nice. Ih, stringnya manis. Nuansa mayor ya. Ini dari shuffle, dibantai 4x4. Bener. Jet. Rese banget sih. Ini transisi coba. Mulus sih. Tadi gimana sih transisinya? Coba. Cukup mulus. Nih. Oh, transisinya. Ih, pakai vocal chop sama string, lo dengerin. Mau, mau dengerin. Serius, coba gue gedein mic gue. Mic gue. Lagi mic. Oh, nice. Wow, delay gitu lagi ya. Asik banget. Keren. Oh, markato nih, kayaknya stringnya bukan staccato. Sama, kita kan suka produksi itu. Ini, gue suka dia punya automate volume dari stringnya. Iya, di belakang. Yang melodiknya kan. Iya, melodiknya. Manis banget sih. Tuh. Oh, Maris. Nuansanya mayor ya? Oh, minor lagi nih. Balik ke dark lagi. Minor. Oh,
itu bacanya bener basket tuh tadi bilang tadada basket. Oh basket ya? Yeah, bas lagi basket. Basket ya. Bahasa katak. Iya lagi bahasa katak. Stringnya sih. Oke, oke, gue lu progresnya bagus ya? Lu tolong fokus sama bassnya, gue akan fokus sama stringnya ya. Stringnya bagus ya. Banyak banget melodic yang enak sih. Nggak, ini chord progression lu bisa baca gak di sini? Nih, panas. Na mayor. Itu kemana? Na mayor. Oh, ke mayor. Itu gue curiga. Soalnya tadi nuansnya dark. Tiba-tiba kayak lift up train gitu kan? Tiba-tiba kayak. Ya kan? Nice sih. Oh, harmonium pak. Aduh, stringnya. Wow. Produksi gak main-main. Gak main-main. Tuh. Basket. Vokalnya. Kalau bass dia, lu minta rekomen dari gua. Gua tiga gua denger. Gua tadi ada square bass. Tadi ada juga yang glide, yang mulai whoom, yang lebih sub. Tapi depannya pakai overdrive bass yang lebih analog pertama. Itu dipakai berbarengan atau enggak, beda-beda. Awalnya situ. Jadi ini mereka produksi memang totalitas nih. Benar-benar ya. Mereka emang nyari mood di part-part tertentu. Yeah. Stringnya aja lu perhatiin enggak? Ya kan? Ada beberapa, ada yang staccato, ada yang marcato, ada yang sliding, ada yang kan? Melodic. Lu bisa perhatiin sendiri, gila sih. Ih, harmoninya. Lawak di sini. Rada bemayor. Jadi lagu kayak anak-anak ya. Nana mayor. Asik. Minorin lagi. Denger ya? Lu denger ya tadi? Lucu ya? Keren ya? Pas dia dilempar gitu lu denger. Serius deh, Pentagon gue jarang denger guys ya. Tapi secara detailing mereka cukup. Iya ya, banyak yang kayak fokus ya? Iya, banyak yang gak diulang-ulang. Hampir per bar loh mereka perhatiin. Kalau gue perhatiin, gila. Nih lucu. Snare. Build-nya. Wow, nice. Ala elektrik ya. Asik pipe di sini. Ini gue suka nih. Oh, ini lagi pakai distort bass ya? Bass. Bass itu di sini dia ngedouble ya. Lu denger enggak? Ada suaranya yang tone-nya yang ngegerd gitu. Sama ini suaranya yang cuman polos. Ya kan? Dua bass nih, guys. Ya? Tuh. Ya, ada dua. Gitarnya berteriak. Nice. Vokal posisi juga asik sih, panning-nya. Iya. Basket. Oke. Piano bagus. Pas turun nih gue lagi mencoba mendengar ini suara piano yang seperti apa. Tapi mellow banget sih suaranya, dark. Iya, tebel bulat di bawah. High frequency. Coba. Posisi keren. Nih. Oh, sayapnya ya. Oh, manis banget. Etowah itu. Oh, build-nya bagus banget. Oke, pakai boomer. Oh, R&B sekali ya. Bam, bam. Vibe-nya berubah lagi ya. Stringnya. Oh, stringnya manis ya. Manis, Pak. Wow. Gitar. Gak ini masalah selera sih guys. Maksudnya gue boleh ulang ya guys. Maaf ya guys ya. Gitar ini menonjol sekali di sini guys. Pas dia lasonya digituin tuh langsung nyala. Di... Keren sih. Ganteng. Apa ya bass cutternya ya? Ganteng itu. Oh, siapa nih? Wow. Lagi lagi. Berapa nada tadi? Gue jajan enggak bisa gua nonton ini. Tapi lo bisa mengamini enggak? Itu ngetik harus natural mungkin. Benar, satu napas. Lo kalau ngetik berulang kali enggak bakal dapat kayak begitu kan? Jadi emang naturalnya raw-nya emang harus udah bagus kan? Betul. Gokil nih guys. Cek nih guys di sini guys. Gua pengen berapa nada nih ya? Tuh. Dua, empat, enam, lima ya? Enam ya? Gila.
Aji seringi. Oke. Seringi gila. Basket. Pentagon. Basket. Pala itulah ya guys. Ya itulah ya. Wah, makot I make and put on the crown myself. Gila, video klipnya total sih. Total banget guys. Oh, gua kayak nonton film sih. Kayak nonton drama musikal ya sih. Tapi serius deh, kalau gua ngeliat video-video klip yang niat begini emang enak buat dipandang sih. Jadi musik moodnya tuh ya dapet, karena dia nge-build mood dulu di depan. Betul, kan kayak dia kasih tuh contoh apa, dia kasih tontonan kita lagi ditangkap, diculik, mereka lagi berdarah-darah ya, gitu-gitu sih. Terus dengan musik ini jadi gue berasa kayak satu kesinambungan aja gitu. Sama musik ini nggak terkesan murah banget, gila. Bener, tapi ini benar-benar nih mahal menurut gue, gabungan antara boomer untuk low frequency lo deh, ada boomer situ, ada bass yang ada tiga sound, dari middle frequency ada piano, stringnya ada string, piano, high frequency hi-hat yang seksi-seksi itu menurut gue. Dan vokal chop. Masalahnya kita sering produksi, kok sering kayak kurang penuh ya? Ya ini makanya kita harus sering-sering denger lah. Denger. Tapi ini salah satu referensi menurut gue yang keren sih untuk kita masukin. Oke, coba gue browsing dulu nih nama fandom. Browsing. Nama fandomnya apa? Di sini ya, kalau gue nggak salah nih ya, nggak ada Pentagon lain kan guys? By the way, ini nama fandomnya Universe. Oh, Universe ya. Terus berapa member? Warna resminya Uni Navy. Oh, Union Navy. Terus membernya ada 9 anggota. Oh, dia berarti lebih ke army ya? Apa judulnya aja ya? Nama warnanya aja dong. Navy. Ini nama biru donker. Biru Amerika, Amerika. Ya gitulah pokoknya. Ya itulah angkatan udara ya. Angkatan laut. Udah 9 orang. 9 orang guys ya. Barisi dia tuh adalah dia debutnya di 10 Oktober 2016. Lama ya. Wah, congrats buat ini nih guys ya, buat Universe nih, Pentagon ngeluarin yang ini comeback ya. Jatuhnya ini tanggal comeback tanggal 2020. Oh, cukup lama. 2 tahun lalu. Enggak tahu gue, ada yang baru apa enggak guys, tapi enggak pasti yang ini sedap nyos banget guys. Rekomenin kita aja guys. Sedap. Komennya dipenuhin. Sekian dulu dari kita guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa juga follow juga Brisana Music dan gua Music. Lu kita di Instagram guys. Sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Bye bye guys. Plak.